ke kayak apa? KFC Semanan. Ini ke Bedeng. Nih. Bos. Kurang. Mana kurang mana? Kurang. Oh, belok kanan ya? Belok kanan. Depannya ya? Lagi. Iya, Bos. Siap. Depannya ya? Iya. Iya. Udah bawa. Udah tekan itu. Bawa panjang soalnya. Coba lihat, mudah-mudahan nggak ada razia. Saya mau ke stasiun Rawabuaya lewatnya, jalurnya lewat bawah. Mudah-mudahan nggak ada razia. Razia gabungan. Oh, putar balik. Wah, putar balik. Berarti razia nih, ada putar balik nih. Wah, no, putar balik nih, ada razia nih pasti. Wah, kena kan. Wah, razia tuh, putar balik tuh. Wah, ini posisi di sini itu. Iya, terus nanti saya kemana? Di mana itu? Ke sini. Oh. Kalau ketemu ke sini, belok kiri naik proper. Mau ke Kapuk tuh. Mau ke Carrefour. Iya. Rumah sakit Cengkareng. Iya, naik proper dua kali tuh. Itu gerbangnya di mana? Itu di mana gerbangnya? Oh. Oh, sono belok kanan. Nah, ntar untuk belok kiri. Oh iya. Air ama'am berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 9:00. Kirim ke apa? Bedeng. Kekurang Bedeng Strada. Lokasi 1, lokasi 2-nya di Intercon, depan KFC Semanan. Sudah, Pak. Ini ke KFC Semanan. Ini ke Bedeng. Ini yang masang Bedeng ya tadi. Ini Pak Slamet. Mana Pak? Bos. No ya. Bosnya no. Mana? No di dalam rumah. Itu yang ada ibu-ibu gendong. Oh. Itu rumahnya. Pasang aja ya. Iya. No, pakai topi. Iya. Iya. Nama bos mau pelanggan ke sini. Leadona ikut mobil. Pepardi naik motor. Motor kuning. Berangkat. Travel. Buat bus. Pak Iwan. Mobil Pak Lehadono. Pas selamat naik. Itu kereta Rawabuaya. Iya, maju dikit. Maju dikit yang perempatan itu. Iya, maju lagi. Maju dikit terus ke kiri. Ada perumahan apa itu namanya? Iya. Alamatnya. Siap. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Hari apa nih? Hari Senin. Tanggal 3.
3 April 2023. Eh 3 April 84 ya? Iya 3 April. Ya dona ikut mobil. Bismillah. Waduh bensin habis lagi cukup kan nih sampai pom. Oh jadi saya. Air. Yes. Oke guys, lanjut. Ini mau dekat lokasi pertama. Daerah mana nih? Bedeng. Iya, Bedeng. Kalau lurus Polsek Cengkareng, kalau kiri Ramayana, Pasar Cengkareng kalau kiri. Ini masjid apa nih? Jami'an Nurul Amal. Belum beres-beres tuh. Udah 2 tahun nih. Mungkin bangunannya apa? Siap. Lokasinya sih kelurahan. Yo. Ya, Bos. Saya suruh ke bengkel Mas Warno dulu, bengkel dia dulu jemput anak buahnya yang tahu lokasinya. Berarti sini dulu nih parkir. Itu yang ada kandang burung sebelah kiri. Kita kesini dulu nih jemput karyawannya. Bos. Kurang. Mana kurang mana? Kurang. Oh, belok kanan ya? Belok kanan. Depannya ya? Lagi. Iya, Bos. Siap. Depannya ya? Iya. Iya. Oke. Suruh ke depannya. Bos. Kelurahannya sono kalau enggak salah. Kelurahan apa? Bedeng, tengah. Oh, cuma lewat doang. Siap-siap. Ada yang ngikutin tukang pasangnya, no, motor kuning ya. Motor kuning, lepati, baju merah. No. Dia juga nggak tahu tempatnya, jadi ngikutin mobil. Nih, kelurahan Cengkareng kanan. Kalau kelurahan Kapuk, yang di perapatan Kapuk, banyak kelurahan ya sini ya. Kalau kecamatan yang dekat sono seberang apa jalan raya ini kita ke kelurahan Cengkareng. Nanti yang tadi nyusul orangnya, nyusul dia. Kita duluan aja guys. Siap. Oh iya, ini hari puasa yang ke berapa ya? 11 atau 12 ya? 12 ya. Hey, iya bos, siap bos. No, baju meja putih no, ada nyusul. Udah lihat, udah lewat ya, siap. Belok kiri. Aduh, senya kanan dia. Oh, senya kanan, belok kiri. Lupa dia, lupa matiin senya. No. Bahaya. Senya lupa di pasti ya, nah. Oke, lokasinya sempit-sempitan guys. Siap. Iya, iya siap. Oh, ini dia lokasinya tuh. Oh, dia udah pelan-pelan, berarti di sini nih ngejauh nih. Ini dia kurangannya. Oh iya wes, boleh. Iya, boleh parkir ya. Siap. Parkirnya nggak ada lagi sedikit. Parkirnya sempit guys. Nah, saya putar balik dulu nih. Sini nih putar balik. Ada tempat putar balik. Ya putar balik dulu guys. Ya nunggu pasang dulu. Lokasinya di belakang. Lokasinya di belakang kelurahan. Kita putar balik dulu guys.
Terus. Ya. Bisa masuk. Terus. Terus. Ya. Nah, sekarang saya putar balik. Saya putar balik. Terus. Saya putar balik, dia cepat. Rame banget ya motor ya. Banyak motor yang lewat guys. Banyak motor yang lewat guys. Saya mau putar balik guys. Ayo le, depan no, masuk gang, motornya bawa. Nah, mobil yang jadi parkir tuh mau kemana dia? Mau putar balik dia kayaknya. Mau putar balik ya. Kita parkir sebentar di gang itu tuh. Bosnya yang kemeja lagi nungguin mobil. Rame amat ya. Hari Senin. Itu motor awas dulu tuh bos, tuh motor bos. Bos, bentar bos. Baru bandung. Jauh ke dalam. Yaudah. Atau lo kasih nih. Atau lo kasih. Ayo, ikut malu, malu, malu. Iya. Disurpai dulu, surpai. Nurulin langsung pergi nih kelurahan Tengkareng Timur. Nih nurulin ini doang. Jauh ke dalam lagi. Nih jauh ke dalam lokasinya. Kita jauh amat. Nih. Belok kiri lagi, terus. Jauh ke dalam guys, samping kelurahan Tengkareng Timur. Lokasinya jauh ke dalam. Warna apa nih ya? Ungu ya? Saya senderin aja itu ya, biar saya langsung pergi. Lokasi 1 depan Tengkareng nih, pintu ungu, masuk ke dalam gang, jauh ke dalam, mobil nggak masuk, 9:30, parkirnya nggak ada, oh dia nih, baju merah yang masang, lagi puasa dia, pada puasa. Kita taruh dulu guys.
kita tinggal. Wes. Lanjut lokasi 2. 3 lokasi kayaknya. Ini ke apa? Semanan. KFC Semanan. Apa stasiun Rawabuaya? Ini lokasi tukang parkir. Yuk. Pak, mau minta. Oke, kita ke pom bensin dulu lah. Bensinnya habis. Pom bensin Cengkareng aja. Siap, siap. Alhamdulillah, udah turun semua. Kita isi bensin dulu, bensinnya habis. Siap. Bensinnya habis. Bensinnya habis. Isi bensin dulu, guys. Isi bensin dulu, guys. Pom bensin apa? Cengkareng. Pom bensin Cengkareng. Ngantri, guys. Senin pagi. Panjang loh ngantrinya. Panjang loh. Ketua. Oke, guys. Bensinnya udah diisi. Udah naik. Naik di atas merah dikit lah. Nih, lewat bawah nggak bisa lurus. Lewat atas suka ada razia. Kalau ada razia, saya kena. Soalnya saya bawa bawa besi panjang. Mudah-mudahan aja nggak ada razia. Kalau ada razia kena saya, kena tilang. Walaupun pajaknya hidup, SIM-nya ada, muatannya yang menjadi masalah. Soalnya suka bawahnya razia nih, bawahnya udah ketekan itu. Bawa panjang soalnya. Coba lihat, mudah-mudahan nggak ada razia. Saya mau ke stasiun Rawabuaya, lewatnya, jalurnya, lewat bawah. Mudah-mudahan nggak ada razia. Razia gabungan. Wah, putar balik. Wah, putar balik. Berarti razia nih, ada putar balik nih. Wah, no, putar balik nih, ada razia nih pasti. Wah, kena kan. Wah, razia tuh, putar balik tuh. Wah, kena razia. Wah, razia lagi di sip lagi. Aduh, kacau. Kalau nggak ada di supnya aman. Kalau polisi mah apa ada di supnya lagi. Telepon lagi nih. Mangat. Siap. Puasa. Cuci mobil ah. Siap Dan. Aman ya. Kan enak kalau siap. Mobil. Iya Dan. Alhamdulillah. Siap. Razia guys. Oh razia guys. Lewat guys. Alhamdulillah. Langsung tutup poin aja tadi. Ngomong ngobrol. Numpang lewat Dan. Izin. Oke siap. Mantap. Berhasil guys. Alhamdulillah berhasil. Berhasil komunikasi. Tadi kalau misalnya saya nggak bisa ngomongnya, kena saya. Razia mau lebaran. Razia bulan Ramadan. Siap. Untung aja bisa ngelobinya. Coba kalau udah diambil surat ininya. Kalau nggak SIM, kir mobilnya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Lancar. Stasiun Rawabuaya, guys. Stasiun Rawabuaya, no, lurus. Oke, lanjut. Saya mau ke Semanan, dikit lagi sampai. Wah, mati lagi.
Siap. Berat. Mati lagi. Mobilnya mati tengahnya kan. Acau, mobilnya mati di rel kereta. Untung nggak ada kereta lewat. Kalau ada kereta lewat, otomatisnya mati semua nih mesinnya. Soalnya bebannya berat tadi kena apa? Banyak slip, kena pasir. Oke guys, sudah mau sampai. Lokasi. Renovasi dia. Ini kayak semana udah lama ini, tahun 90 kayaknya udah ada. Nih lokasinya katanya sih perapatan sini RW7 Duri Kosambi, maju dikit ada perumahan apa nih? Masuk apa mas sebelah kiri katanya. Saya nggak tahu lokasinya. Cuma diarahin ke situ. Ada gerbang masuk, cari gerbang masuk. Mana ya? Itu masuk apa ruko apa bangunan baru ini kali ya, bukan apa ini kali ya, tapi mana ya, saya telepon orangnya dulu kali ya. Orangnya di WA belum dibalas, saya minta share loh belum dibalas. Mana ya, sebelah kiri, belok kiri, ah ini kali nih. Oh iya ini. Ah, ini ada gerbang. Perumahan apa tahu namanya nih? Ada perumahan. Pokoknya ini dah. Ini apa nih? Perumahan inter. Oh iya, perumahan interkota. Iya benar. Pak, perumahan. Cuman nomornya, nomor rumahnya nggak tahu nih. Sebelah mana ya? Pokoknya ada bangunan baru aja. Bangunan lagi dibangun. Bloknya blok apa ya? Dan nyari alamat rumah yang lagi dibangun. Alapan belok kanan. Langsung kanan ya. Siap. Makasih Dan. Siap. Malapan. Ada pesanan. Nyari yang rumah dibangun. Untung yang dibangun cuma satu doang ya. Jadi gampang dijawabnya. Kalau yang bangunan ada 10-5, waduh, saya bisa diputer-puter saya ini. Oh, blok B. Ini nih kanan. Terus kemana lagi nih? Kiri apa kanan kantor sekretariat RW7 cuman mana ya yang lagi dibangun, mana ya, bingung saya. Yang tukang pasangnya mana nih? Selamat sama Lehadono, dia bawa motor Mio dia. Kita cari motor Mio biru pinggir jalan, kali aja ada parkir apa itu kali ya depan ya. Mana ya? Belok kanan apa lurus ya? Lurus kali ya. Ini kemana nih? Mana rumahnya bangun? Rumahnya bangun. Bangunan rumah. Ini kali ya? Wah, nyasar saya. Putar balik, jalan buntu lagi. Bukan ini nih, jalan buntu ini. Lewat saya. Putar balik dulu guys. Siap. Nasar. Udah mundur guys, mundur jauh. Kita masuk kanan guys, kena mentok ya. Jauh guys. Kita tanya satpam dulu guys. Oh iya benar. Iya. Oh iya benar pak, ini pak. Iya. Siap, nama Pak Satpam. Benar tuh alamat itu, no, orang di atas no, baju merah tuh pas selamat. Di atas, masangnya di atas kali ya. Sini. Terima kasih, Pak.
boleh gak ya parkir di perapatan sini di tikungan? Buset, ini semuanya turun nih, ini turun semuanya. Guys, sudah sampai guys. Ini, iya turun doang. Mobil mah langsung buat ini. Buat lift apa ya? Kayaknya sih, emang bikin lift ya? Kali. Iya kali. Ini baja semua ini. Apa buat pondasi ini kali ya? Pondasi apa teras. Orang udah berdiri begini? Oh, pondasi itu maksudnya apa? Kayak saung apa? Turunin. Wah, ada tempat adem nih. Adem enak ini. Jam berapa nih sampai? Sampai jam 10 lewat. Tuh kalau tadi razia kena itu. Untungnya lolos. Dari mana? Tengkareng. Kota nomor 3L lantai 2. Mana orang enggak tentuan? Enggak. Ada di sini. Arah keluar aja. Ya. Interpol. Perumahan Interpol. Interkota. No, ada CCTV, bayar CCTV. Mana enggak turun-turun orangnya? Tadi manggil. Iya. Saya CCTV banyak banget. Pak. Sampai sono. Sampai luar ya? Jalan. Keluar. Pancatannya. Iya, kalau mau keluar nih. Mana? Ini saya di mana posisi? Di keluar. Ini posisi di sini. Iya, terus nanti saya kemana? Di mana pintu? Kesini. Oh. Kalau ketemu kesini, belok kiri, naik proper. Mau ke Kapuk tuh. Mau ke Carrefour. Carrefour, iya. Rumah sakit Tengkareng. Iya, naik proper dua kali. Itu gerbangnya di mana? Itu di mana gerbangnya? Oh. Oh, sono, belok kanan. Nah, ntar untuk belok kiri. Oh, iya. Keluar. Oh. Siap. Bantuin nurunin. Oh iya. Nggak puasa pak? Nggak. Oh lagi ini kurang ini sehat, kurang sehat iya. Iya santai dulu guys ngadem. Kalau saya mah puasa. Puasa alhamdulillah. Iya masih muda masih kuat. Iya jangan dipaksa. Penting kesehatan pak ya. Asli mana? Kita turunin dulu. Bikin apaan? Raja. Tambah. Bikin lip. Bikin lip. Oh, nggak bisa. Ini nggak bisa keluar lagi. Hah? Bisa. Itu yang mau naik broker lagi. Kanan. Kena tuh. Nah, bisa tuh, udah. Udah lurus, Pak, lurus. Bos, kena portal. Gede mobilnya. Kuning.
Gak bisa. Maju lagi. Tahu gak? Sempet. Terus, kiri, kiri. Ada besi dong. Keserempet, kuning. Mobil bosnya kali itu, supir. Berarti gue yang dipanggil itu. Kan dia yang bawa? Bukan begitu, dia buat saya. Oh. Pengacara. Oh, pengacara. Dipanggilnya kemana, Bapak? Oh, pasti ke rumah. Gimana kalau dia? Oh. Ya. Coba dulu guys. Oh, iya. Coba saya mau tahu dalamnya. Bantu, bantu. Iya. Lihat dalam. Buset. Sempit jalannya guys. Saya sempit kan jalannya. Sempit guys jalannya. Ada lubang. Belok kanan. Saya di sini lek. Kalian ke atas lagi. Sini nggak apa. Tiduran. Sini guys, tiduran. Oh, ditaruh dalam. Oh, bikin tangga. Mana tangganya? Ini kayaknya ntar. Kayaknya ini ntar jadinya. Ke sono, naik, ke sono, naik. Jik-jak, jik-jak, tangannya jik-jak. Ya, dono. Oke, sambil lagi. Saya jeblos lumayan ya. Oke guys, kita coba lagi guys. Pos, kita tutup. Satu bengkel dong. Jatuh. Hah? Iya.
beres kita. Oh iya, suruh ke sumur bor dulu, lupa saya. Iya, turun dari proper belok kiri dulu. Oke, udah selesai. Keluarnya belok kanan kiri ya. Siap. Makasih, saya terima kasih lagi. Ya. Pak siapa? Pak Udin. Pak Udin, sukses Pak Udin. Semangat Pak Udin. Siap. Oke, guys. Siap, bro. Oke, selesai. Pak Udin ngasih tahu arahin. Iya. Kita cari jalan keluar baru. Kita Pak Udin namanya. Oke. Makasih Pak Udin. Pak Udin namanya. Pak Udin. Sehat selalu Pak Udin. Belok kanan. Terus belok kiri. CCTV banyak kan? CCTV perumahan. Alhamdulillah. Untuk lurus. Oh, di sini keluarnya. Kalau masuk sini bisa enggak ya? Ditutup gerbang kali. Oh, di sini, guys. Siap, siap, siap. Ya. Masih, Pak. Oke, okay. Sudah keluar. Siap. Oke. Okay. Oh, di sini keluarnya. Terima kasih guys, jalan atas mau ke sumur bor ke toko Sinar Jaya sekarang. Oke, terima kasih, assalamualaikum.